ada kekeliruan. Ada kekeliruan. Lanjutnya. Peristiwanya terjadi kemarin sore, ya. Lalu tadi malam kita sudah langsung bergerak untuk melakukan penangkapan, ya. Tadi malam yang pertama untuk tersangka pertama sudah kita amankan, ya, atas nama saudara Budi, ya. Lalu hari ini pagi ini kita lakukan juga penangkapan terhadap tersangka yang kedua atas nama saudara Noval. Ya, sekarang kita amankan ke Polres, selanjutnya kita lakukan proses penyidikan pada yang bersangkutan. Ini korban saat ini masih dirawat, ya, di rumah sakit RSSA. Ya. Itu kebetulan putranya almarhum yang atas nama Noval ini, lalu Budi ini adalah keponakan. Kesalahpahaman apa sih komandan yang membuat akhirnya terjadi tindakan tersebut? Ya. Yang pertama memang dari pihaknya pelaku ini merasa mereka didahului untuk kegiatan pemakaman yang seharusnya dia duluan. Antrian pemakamannya duluan oleh dari apa rumah sakit ini, ambulan. Lalu yang kedua terkait dengan kesalahan waktu jenazahnya. Jadi jenazah pada saat dimakamkan mungkin ini jenazahnya tertukar ini dengan jenazah yang lain. Yang dimakamkan di jam yang berbeda. Ini dua hal yang memicu terjadinya peristiwa kemarin.